beres, bos. Let's go! Pokoknya, kalau ada gambar yang badrun, kalian jangan ganggu. Apalagi kalau sampai disobek atau ditiban sama foto kita. Oh iya. Tempelin aja sebelahnya. Di sini. Tolong lemnya. Pokoknya, kalau di tiang listrik atau di tembok mana lu lihat muka si Ihsan, lu timpa aja, lu sobek-sobekin aja. Beres. Beres. Apaan sih lo? Kenapa nyobek gambar gua? Ya ini kan spot gua. Emang ini masjid lo? Bebas kali gua masang di mana aja. Ya, tapi kan gua duluan, lu cari tempat lain aja. Ya enggak bisa dong, gua bisa masang di sini. Kok lu nyolot? Ini rumah ibadah. Dia duluan lah, Pak Haji. Dia Pak Haji. Nggak ada dulu-duluan. Ikut dong. Gua benar-benar kecewa sama lo berdua. Masa cuma gara-gara pamflet pemilihan marbot lo jotos-jotosan? Untung aja ada yang misahin. Kalau kagak, gua kagak bisa bayangin dah. Hah? Yang satu udah dibungkus pakai kain kapan nih sekarang. Yang satu lagi udah ngeringkuk di penjara. Lagian, ngapain pada berantem sih lo? Dia tiba-tiba dorong saya, Pak Haji. Pak Haji, saya ngedorong dia karena ada alasannya. Dia nyobekin gambar saya duluan, Pak Haji. Lah lu nimpa foto gue. Ya gak bisa terima lah gue, Pak Haji. Gue masang foto gue di samping foto lo. Lah lu kan bisa tarik tempat lain, kan gue duluan yang tempel situ. Jelas-jelas lu yang salah dong. Lu yang salah. Lo lah. Lu. Ya Allah. Lu. Udah. Lu salah. Lu berdua yang salah. Yang satu sok jagoan, yang satu kagak mau ngalah. Lu denger berdua nih ya, gua peringatin sama lu, gua sebagai imam masjid, kalau lu berdua masih pada berantem, gua bakalan batalin tuh pemilihan marbot. Jangan Pak Haji. Makanya lu berdua kudu bersaing sehat, jangan kayak bocah berebut permen. Lengok lu kalau gua kasih tahu. Sekarang lu janji dah depan gua, bahwa lu bakalan sportif nanti di pemilihan marbot. Janji. Lu bengong. Mau gue lanjutin gak nih pemilihan? Iya Pak Haji. Ya lu janji. Insya Allah saya bakal sportif dan gak bakalan curang sama lawan. Ya gitu, bagus. Lu ngapa diem, Drun? Swear Pak Haji. Swear, gue kagak ngerti. Pokoknya gue kagak mau lihat lu berantem lagi. Sekarang lu salaman dah, berdua. Tuh, kalau orang aku rezeki ada aja. Minuman datang tuh. Ya minum. Lah, tadi minum dua. Nah, lu minum dah berdua. Biar pala otak lu pada dingin semua. Makasih ya, Mur. Pokoknya nih ya, lu semua kudu dukung si Badrun, oke? Pasti. Cakep tuh. Apa yang terjadi? Badrun is the best. Bangun. Badrun. Stop, man. Gue kasih tahu sama lu. Mending lu ngalah aja deh. Daripada ntar ujung-ujungnya lu malu. Kita lihat nanti aja. Kalaupun lu menang, lu gak akan tenang jadi marbot masjid. Assalam. Terang lagi, Badrun! Badrun is the best, man! Badrun! Tenang kita. Badrun! Wah, nice banget. Yaudah. Oke, bro. Cepet-cepet! Kak. Kakak habis ngeliat siapa?
Enggak liat siapa-siapa kok. Kakak suka sama Kak Ihsan ya? Enggak, kamu apaan sih? Oh, aku sama Bang Badrun? Iya? Aduh, Sari, ya enggak lah. Ya terus tadi ngeliatin siapa dong? Udah. Drun, gue yakin banget nih, cuman pakai duit ya yang bisa bikin lo kepilih jadi marbot. Persis. Persis sama yang kayak gue pikirin, Gun. Tapi versi lu gimana? Kalau versi gue nih ya, jadi gini. Lu kumpulin semua jamaah, terus lu bagi-bagiin duit. Tapi jangan lupa, lu ancam sedikit. Supaya pas di hari pemilihan dia milih lu. Oke kan? Yaudah. Kalau kayak gitu, lu cari dananya deh. Tadi lu bentar. Kan yang mau jadi marbot lu bukan gue. Kok gue yang nyari dananya? Ya tapi gue kan calon pemimpin. Lagian kalau pakai dana pribadi kan gue rugi dong. Gue ini cuma calon marbot, Gun. Bukan calon anggota DPR. Drun, tenang aja, gue yakin banget, men. Pasti lu balik modal. Lu kalau jadi marbot, lu bisa manfaatin tuh jabatan lu buat nyari duit lagi. Caranya? Bentar. Juga. Hebat lu. Yuk, iya. Brilliant. Yuk, brilliant. Gak percuma lu jadi temen gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben lo, Drun. Kagak biasa-biasanya datang ke rumah gue. Pasti ada maunya lo ya. Ayo duduk. Ya. Ija. Iya, Pak. Dulu. Ye. Kenapa, Bang? Tahu nih berdua. Kumbenan datang ke rumah. Suruh. Kata orang capek apa? Astagfirullahalazim, Po. Bukan muhrim, Po. Betul. Jadi begini, Bang. Begini, Po. Maksud kedatangan kita kemari ingin bersilaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semakin banyak kita bersilaturahmi, makin lancar rezeki kita. Betul apa kata Badrun, Bang? Apaan itu? Itu yang maksud ayah rezeki, Bang. Rezeki silaturahmi. Pinter banget lo nyenangin hati orang. Tapi jangan seneng dulu, Bang. Abang, jangan lupa. Pas pemilihan marbot nih, Bang. Abang kudu pilih si Badrun nih, Bang, ya. Oh, masalah itu gampang. Tapi, kira-kira tanggal berapa dan bulan berapa ya? Tanggal 28, iya, Bang. 28. Bulan ini. Maaf ya, sepertinya kita kagak bisa ikut memilih nih pada tanggal 28. Soalnya kita ada bisnis di kampung, jadi harus pulang kampung. Maaf ya. Rugi bandar dong. Iya. Yaudah, lu pinta lagi deh tuh amplopnya. Tapi kan udah gua kasih. Ambil. Ambil. Cepetan ambil. Iya, iya. Maaf nih, Bang, ya. Buat miski teh. Ya udah deh. Makasih, Mpok. Makasih, Bang, ya. Nyantai aja, lo. Gagal, tuh. Mungkin kita tempel di sini aja kali ya? Iya udah, sini gue. Gue yakin banget, lu pasti menang, men. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya. Jangan lupa doain saya, Pak, ya. Oh, iya. Supaya menang. Iya, Bapak, jangan lupa milih. Iya. Badrun si Drun nomor 2. Cakep. Ya. Makasih, Badrun, ya. Ya, peace. Badrun is the best. Ya, ya. Assalamualaikum, ya. Bu. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Peace. Badrun si Drun. Harus ya, Bu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Oh iya, ini apa saya, nih? Bu, ya? Nomor 2, Bu. Peace. Peace, Bu. Dimaafin ya, Bu. Emang agak jelek mukanya. Saya belum dapat. Sabar. Duit.
Ada apaan nih, Sanku rame banget? Kurang tahu. Mungkin kampanyenya Badrun kali ya? Duit! Kau banget duit tuh? Nomor 2, Miss. Pilih ya. Sana yuk. Ayo. Turun, turun, turun. Bisan, turun. Mungkin kagak enak. Cari aman. Simen, cari aman. Di bawah. Yoi. Makasih ibu-ibu ya semua. Kampanye, Dur. Kampanye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Assalam, pada hari ini kita akan mengadakan pemilihan marbot baru. Sudah ada dua calon kita, yaitu saudara Ihsan dan saudara Badrun. Sebelum kita sama-sama memilih, saya akan meminta mereka berdua untuk memaparkan visi dan misi ketika mereka terpilih nanti menjadi marbot di Masjid Assalam. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada saudara Ihsan lebih dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi saya sederhana. Jika saya terpilih sebagai marbot yang baru, insya Allah saya akan memakmurkan masjid ini sebagaimana nanti bapak dan ibu akan merasa nyaman di Masjid Assalam. Terima kasih. Jika suka dengan saya, silakan tulis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara Ihsan telah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara Badrun. Boleh tepuk tangan untuk Badrun. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrun. Sebenarnya saya simpel aja orangnya. Kalau bapak, ibu, teman-teman semua pilih saya, pokoknya saya bikin enak deh semuanya, enak ya. Jangan lupa pilih nomor 2. Yoi, Badrun. Assalamualaikum. Sudah kita dengar sama-sama para ibu dan bapak. Sudah. Barangkali saudara Ihsan mau menambahkan, silakan. Mungkin sesuai dengan moto saya, insya Allah bersama Ihsan pasti maju Masjid Assalam. Saya juga mau nambahin, Pak Haji. Silakan, saudara Badrun. Kalau anak muda zaman sekarang itu doyannya ke mall, pokoknya saya punya visi misi. Nanti masjid ini saya bikin nyaman seperti mall juga. Jadi anak-anak muda pada datang ke masjid. Begitu. Baik, terima kasih. Masih mau nambah? Sudah cukup. Ya. Badrun? Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan acara pemilihan, perlu diketahui caranya, yaitu pilih dari salah satu ini untuk dicoblos. Paham Ibu, Bapak? Paham Ibu, Bapak? Paham. Baik, kalau begitu kita akan memulai. Acara selanjutnya akan dipandu oleh anak saya, yaitu Murni dan Sari. Ya, persilakan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Nanti kalau misalnya namanya saya panggil, maju ya. Yang pertama saya panggil Ibu Nani. Bapak Bayu. Neng tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah. Itu semua karena Allah. Itu semua milik Allah. Badrun. Ihsan. 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 Yang terakhir nih.
setan. Berarti kita punya marbot baru yaitu saudara Iksan. Namanya juga kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Wajar, lu terima aja. Enak aja lu bilang terima-terima. Gak bisa lah, orang Ihsan kagak ada apa-apanya kok dibanding gue. Masih mendingan gue kemana-mana. Ya masalahnya, tadi udah menentukan. Suara si Ihsan tuh lebih banyak dari suara lu. Ya tetap aja gue gak bisa terima. Ini kan semua ide lu. Lu yang nyuruh gue bayar ke warga tuh. Ya, Drun. Lu bayar pakai duit aja masih gak menang. Apalagi lu gak pakai duit. Kalah lu. Tetap aja ini ide lu. Lu harus tanggung jawab, lu balikin semua duit-duit gue. Drun, lu kan tahu gue kere. Gue balikin pakai apa ini? Lu udah tau kere, diem aja. Gak usah bawel, ngoceh mulu lu. Iya. Pokoknya gue akan ngerebut posisi marbot dari si Ihsan. Oke. Tapi, caranya gimana, Drun? Hah? Lu lihat aja. Udah sama pulang kan? Gue gak bau, Drun. Kok lu mesti begini? Jadi mulai sekarang, mungkin kita harus memberesin datanya dari awal kali ya. Iya, San. Mungkin datanya dari dalam. Ngapain sih Ihsan sama Murni? Iya. Ini bakal jadi berita heboh. Gempar, kalah berita-berita di infotainment. Nah, ini semua datanya ada di sini. Jadi nanti mungkin tinggal disusun lagi aja dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita butuh apa-apa tinggal gampang nyari. Ya udah, kalau gitu aku langsung pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada apa kalian teriak-teriak? Marbot baru itu telah berbuat mesum, Pak Haji. Siapa? Hei, dengar. Siapa yang berbuat cabul? Siapa? Jelasin benar. Ihsan sama Murni, Pak Haji, telah berbuat mesum di ruang marbot, Pak Haji. Pecah, Pak Haji. Tunggu dulu. Saya nggak percaya. Mana buktinya? Saya punya buktinya, Pak Haji. Nih. Ini videonya, Pak Haji. Dua-duaan masuk ke ruang marbot. Kalau perempuan sama laki-laki masuk ke ruang marbot, mau ngapain? Pasti mau ngapa-ngapain. Pak Haji, kejadiannya itu gak seperti itu, Pak Haji. Diam lo. Baru diangkat dari marbot, kesombong. Bikin belangsak anak gue lo. Macam aja lo. Be, tapi beneran Be, Murni tuh gak, Murni gak masuk ke ruang marbot, Murni cuma di depan aja. Itu Be, kejadian sebenarnya. Sumpah demi Allah Be, Murni tuh gak pernah ngapa-ngapain sama Ihsan. Bapak percaya kan sama Murni? Iya Pak Haji,
semua yang dikatakan sama Murni itu benar, Pak Haji. Elah, itu kan bisa-bisanya lu aja. Emang lu punya saksinya? Hah? Punya gak lu? Kalau gua kan udah jelas mana tadi. Mana? Ini video bukti otentik. Udah kagak bisa bohong deh ini video. Iya betul, betul. Betul itu. Enggak, Be, enggak. Murni cuma dipitnah, Be. Pak Haji, saya percaya video itu asli, Pak Haji. Udah, Pak Haji. Pecat aja itu si Isan. Pecat, ya, pecat. Pecat, pecat. Pecat, pecat. Tunggu, tunggu, tunggu. Tenang, tenang, tenang. Masalah ini mesti diselesaikan dengan baik. Kalian perlu ketahui, hari ini juga Iksan saya pecat sebagai marbot Masjid Assalam. Tapi Pak Haji. Hah? Dan hari ini juga saya mengangkat Badrun sebagai marbot yang baru. Badrun! 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 Sekarang kamu pulang. Gak ada yang mau selamatin saya? Gak ada yang mau selamatin. Selamatin dong, marbot baru nih, marbot baru. Ayo. Bebe, lepasin tangan Murni. Murni bisa jalan sendiri, Be. Tuh, Bebe lepas. Ayo, ngomong. Bebe lagi kenapa sih percaya sama omongan orang dibandingin anak sendiri? Be, demi Allah Murni gak ngapa-ngapain sama Iksan, Be. Dengar Murni. Bener apa enggak? Yang jelas, lu udah bikin malu nama Bebe. Mestinya lu kalau mau bertindak, mikir-mikir dulu dong. Hah? Babe lu nih imam masjid. Sedikit aja kesalahan lu bisa jadi omongan orang sekampung. Paham lu? Iya, iya, Be. Tapi Babe kenapa sih percaya sama omongan orang, Be? Badrun tuh udah fitnah Murni. Babe lagi kenapa sih gak bisa ngebedain yang mana yang benar, yang mana salah? Iksan gak salah malah dipecat jadi marbot. Waduh, waduh, waduh. Udah bisa ngomong lu sekarang. Murni, dengar. Babe kagak gegabah. Babe bukannya gak percaya sama lu. Lagian orang sekampung mana percaya sama si Iksan. Asal lo tahu, si Badrun itu punya bukti yang kuat. Paham lo? Kalau dibilangin, nih lo denger ya. Ini lo jadiin pengalaman hidup lo. Lo kalau mau bertindak kudu hati-hati. Lo pandang dong babe lo. Satu hal yang perlu lo tahu, babe kecewa banget sama lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Murni. Waalaikumsalam. Lah, Bang Badrun, ngapain malam kesini? Mau ketemu sama Kak Murni, ada gak? Kayaknya Kak Murni gak mau deh ketemu sama Bang Badrun. Please dong, bentar aja. Please, please, ini udah malam, Bang. Pulang ke sana, pulang, 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 pulang. Please dong, Sar, bentar aja. Panggilin ya. Ih, udah malam, Bang. Ini maksa. Ada apaan sih, berisik banget. Ini, Kak. Malam pincas. Mau ngapain? Mau ngomong sesuatu? Mendingan cepetan deh. Soalnya aku gak punya waktu banyak cuman buat gara-gara orang yang suka fitnah kayak kamu. Sari, ngapain? Nunggu Bang Badrun pulang. Ya udah cepetan jadi ngomong gak? Iya, iya, jadi. Terserah kamu, kamu mau bilang aku tukang fitnah atau apaan. Yang jelas maksud aku baik. Aku tuh cuma gak mau kamu kejebak sama cowok modelan kayak si Ihsan. Modelan Kak Ihsan? Ihsan baik ah. Kayak Bang Badrun deh yang nyebelin orangnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Terserah Sari aja deh, emang Bang Badrun nyebelin. Gak apa-apa. Tapi prinsip Bang Badrun sederhana. Yang namanya kebenaran, cepat atau lama bakal terungkap. Ya udah kalau gitu, makasih nasihatnya. Mur, Bang Badrun belum kelar. Gak boleh, udah malam. Sari, kalau seandainya Bang Badrun kasih martabak, boleh gak Bang Badrun ngobrol lagi bentar aja? Gak boleh. Sana-sana. Taubat yang manis sih, Sari. Pak Haji, assalamualaikum. Kenapa, Badrun? Salam. Badrun punya usul nih, Pak Haji. Usul apaan lo? Kayaknya tempat wudhu kita tuh kudu direnovasi deh, Pak Haji. Ah,
Cuma-cuma aja, kenapa mesti direnovasi? Kan masih bagus. Lantainya soalnya licin banget, Pak Haji. Udah dibersihin berkali-kali, tetep aja licin. Badrun rasa lumutnya permanen deh, Pak Haji. Ah, gua baru tahu rumput permanen. Beneran, Pak Haji. Waktu itu kalau nggak salah, Pak Amir pernah kepleset, Pak Haji. Udah gitu banyak juga anak-anak yang kepleset lah. Kalau misalnya kerjanya kepleset mulu, siapa yang mau datang jemaah, Pak Haji? Eh, lu jangan macam-macam. Gua baru dengar nih, banyak yang kepleset di situ. Beneran, Pak Haji? Masa sih? Iya. Coba Pak Haji bayangin deh, kalau misalnya nih tempat wudhu kita bagus, masjid kita bagus, lah kan jemaah-jemaah pada datang Pak Haji, iya nggak sih? Iya, benar omongan lu. Iya Pak Haji. Benar banget. Jadi kita kudu renovasi. Kalau gitu usul lo, gue pertimbangin deh. Ya, iya Pak Haji. Kita rapatin. Nah, ntar kalau tempat wudhu kita udah cakep, jemaah-jemaah pada datang deh tuh. Sampai-sampai lupa pulang Pak Haji. Bener juga lo, Drun. Yeah. Kalau gitu, gue pertimbangin dah ya. Okay. Ntar kita rapatin. Ya. Siap, Pak Haji. Okay. Yeah. Para jamaah, tadi saya habis diskusi dengan marbot baru kita, Badrun. Dia kasih usul ke saya buat benerin tempat wudhu. Alasannya sih, biar lebih bagus. Tapi kenapa mesti tempat wudhu, Pak Haji? Kan yang itu masih bagus. Awalnya juga saya mikir begitu. Tapi alasan Badrun ada benernya. Kalau tempat wudhu kita bagus, orang yang sholat di masjid kita ini bakalan betah. Itu. Iya, kenapa saya usulin juga tempat wudhu kita yang kita renovasi. Satu, saya sih pengen nyaman. Kan gak lucu kalau tempat wudhu kita kerannya mati, banyak lumutnya. Banyak juga lagi yang kepleset. Ya kita gak mau aja dicap jelek sama warga masjid kita. Udah gitu kan ada acara tahunan juga, lomba keindahan masjid. Barangkali tahun ini masjid kita yang kepilih. Cakep usulan itu. Alasannya juga bagus kan gitu. Jadi gimana nih, bapak-bapak setuju usul Badrun? Setuju Badrun. Tapi ada tapinya nih. Berhubung masjid kita agak cukup dana buat ngerenovasi, jadi kita perlu cari dana tambahan. Ya dari jamaah deh, sama pihak luar. Oh, saya siap Pak Haji jadi ketua panitianya. Alhamdulillah. Bukan ini apa sih jawabannya, susah deh. Gimana kamu gak bisa sih gitu doang? Gak bisa, susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murni, masa ada tamu kagak disuruh duduk sih? Ya ini kan udah duduk. Oh iya, lupa. Apaan nih? Itu proposal Murni untuk pembangunan tempat wudhu di masjid kita yang tercinta. Nah, kamu aku jadiin sekretarisnya tuh. Kok main nyatut nama orang sembarangan sih? Lah karena emang cuma kamu yang pantas Murni. Nggak mau ah? Ya, kakak kenapa nggak mau? Ini kan cari dana buat masjid loh. Iya tuh, adik kamu aja dukung. Coba kamu bayangin kalau ntar tempat wudhu kita kagak bagus, satu kampung ini pada tayamum Murni. Apaan Run, tayamum? Oh, ini Pak Haji. Ini proposal buat pembangunan tempat wudhu. Oh gitu? Nah, bagus lah. Cuma si Murni kagak mau tanda tangan Pak Haji. Murni ayah jadiin sekretarisnya. Mur, ngapa lu? Udah, teken aja. Nggak mau apa? Ngapa? Ya lagiin si Badrun tuh main nyatut nama Murni sembarangan. Nggak mau ah. Lu alasan aja udah teken. Kapan lagi berbuat baik lu? Susah amat sih udah teken. Babe jamin nih ya. Kalau lu ikut kegiatan ini bakal dapat pahala yang besar banget. Ya, udah teken. Iya, iya. Ini kejemput. Oh iya, Kak. Tuh tangan nih. Lah iya. Banyak harta ngapain kalau gak berkafikirin. Oh punya harta.
catatannya? Coba sama, sama kan? Yaudah aku gitu. Mendingan aku yang nyimpen aja gak sih? Kan aku ketuanya. Nanti biar aku kasih lihat Pak Haji. Yaudah deh. Ya udah, mau pulang sekarang. Yuk. Assalamualaikum. Willy. Banyak banget tuh duit. Bukan duit gue. Ini duit sumbangan. Begitu. Bukan main, mau nilep. Tak dulu. Apaan? Nilep ke situ, nilep juga dong ke sini. Mulut dijaga loh. Nilep, nilep. Ini kan duit capek gua. Emang lu pikir nyari sumbangan kagak capek apa? Hah? Kagak perlu minum gua? Lu dari tadi ngapain aja? Kerja kagak lo? Iya, iya. Gua ngerti. Tapi bagilah Diki selembar aja, Drun. Karena duit paling cepet, lu bingung gua sama lu. Ya, itu yang biru. Pas, ceban. Lu tadi minta selembar kan? Gua kasih 5 nih. Lebih dari selembar. Tapi gak ceban juga kali. Itu yang biru. Ah, ilah. Kurangin gua pun 10.000. Ah, ilah, dicatat pula. 10.000 doang ini. Tuh, be. Apa? Masuk angin. Masuk angin. Anginnya aja yang songong masuk ke badan gua. Nih, lagian babi suka nongkrong di luar sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, iya. Pak Haji. Apa itu, Dur? Ini, Pak Haji. Laporan keuangan masjid kita. Oh, gitu. Lihat, Be. Kok dikit banget sih? Perasaan kemarin gak segini, deh. Lah, kan emang segitu, Murni. Kan dicatat semua, tuh. Ah, Murni lo curigaan aja sama orang. Angguran lo bikinin air, dah. Sana. Iya, iya. Cepetan. Murni, jangan terlalu manis ya. Soalnya kamu udah manis. Loh, ngerti aja lo mau dibikinin air. Tuh. Gimana sih, sini. Gimana? Ini laporannya. Nah, ini apanya? Duitnya. Oh gitu. Alhamdulillah. Benar kata si Murni. Benar gimana, Pak Haji? Dikit amat. Bercanda. Be, nih airnya. Iya. Yeah. Nah, ambil. Kasih Murni. Nah, Drun, lo tunggu di sini ya. Iya, Pak Haji. Gue mau ambil uang kas masjid ya. Iya. Murni. Tega amat sih, masa dikasihnya benar-benar kagak manis. Untung kamu udah manis. Pelan-pelan. Di pakunya dicabut aja dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji. Kenapa? Ini biar Badrun aja yang ngawasin deh udah. Hah? Emang lo bisa ngawasin nih orang-orang? Serahin aja semuanya sama Badrun. Lagian kan Pak Haji udah tua. Karena kalau Pak Haji sakit, yang jadi imam di masjid siapa? Benar juga sih ya. Serahin semuanya sama Badrun, Pak Haji. Ini yang gue demen dari lo. Anak muda yang semangat. Punya tanggung jawab. Ya udah. Gue pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, jangan pada lemes-lemes, Bang. Semangat, Bang. Lo juga semangat. Jangan so lemes lo. Lemes amat lo. Belum pada makan apa? Bang itu. Lo. Eh. Jalan. Mau ngapain? Mau belanja. Nih datangnya. Belanja apaan lo? Sini pinjam pulpen lo. Ini yang gue tandain. Lo belinya yang KW aja biar murah, ya? Oh gitu. Terus ntar lu bilang sama kokonya, bonnya gak usah diisi, biar gue yang ngisi. Ya, pakai bon kosong aja bilang. Ya, siap. Buruan balik lu. Ya. Woi!
Aduh. Maaf, Drun. Hati-hati dong lo. Maaf. Itu paku kan begarat. Kalau gua kenapa-napa tanggung jawab lo ya. Iya, maaf. Aduh, gila. Ada aja mau pecat juga tuh orang. Udah lo, saya udah kalau udah turun dah. Ribetin baik. Ngapa pada berantem sih lo? Itu tadi masak pasir berarakan. Karena pasir aja berantem lo. Lo, ntar lo ngaduk semennya, dikit aja semennya nih. Jangan banyak-banyak, pasirnya aja yang banyakin. Hah? Pasirnya banyak, semennya dikit. Aduh, Drun, bagaimana sih lo? Ntar kalau sedikit semennya, pasirnya banyak, bangunannya jadi rubuh. Yang mandor siapa? Gua apa lu? Ya lu, Drun. Maguan kuli di sini. Lah lu ngapa nyuruh-nyuruh gua? Ya bukan kalau rubuh tanggung jawab. Lah biarin aja gua ini mandornya. Kenapa lu jadi ngegas lu? Ya bukan, Drun. Mau gua pecat lu. Halo. Drun, maaf, Drun. Kemudian dia. Iya, Drun. Gua pecat lu. Susah pergi. Iya, maaf, Drun. Bikin gua muak aja lu. Dikit. Aduh. Ngapa ketek gua lu sikat? Ngapeng. Maaf. Gun. Gugun. Nih. Apa sih, Drun? Hah? Gua makin jatuh cinta nih sama Murni. Drun. Masalah gampang kalau lu cinta sama dia, lu suka, ya udah lu tembak aja. Gue kan kudu persiapin matang-matang, Gun. Drun, itu namanya resiko percintaan. Kalau nggak ditolak, ya nggak diterima. Sembarangan lu kalau ngomong lu. Justru gue kagak mau ditolak. Makanya kudu dipersiapin matang-matang. Gak ada ide lain lo? Apa ya? Gue punya ide. Lu kan sering banget tuh nyatu duit masjid ya. Nah, pasti duit lu banyak banget tuh. Nah, lu beliin aja kado yang banyak buat si Murni. Pasti dia kelepek-kelepek, gue jamin. Pinter juga lu. Iya. Lip, belum ada rasanya Lip dari tadi, Lip. Lip. Nah, dia tidur kurang ajar sama yang tuaan lu. Lip! Assalamualaikum, Princess. Waalaikumsalam, Badrun. Ada apa? Aku mau kasih ini. Ya ampun, kok kamu tahu sih aku suka boneka ini? tapi ngomong-ngomong ada apaan? Tumben banget ngasih hadiah. Dalam rangka kemerdekaan. Soalnya kamu kayak kemerdekaan. Layak untuk diperjuangkan. Tapi sebenarnya aku mau bilang kalau aku suka sama kamu. Maaf ya, Badrun, tapi nggak perlu dijawab sekarang. Kamu santai aja, aku tahu kamu grogi. Biarkan pendekatan ini ada prosesnya gitu. Nggak usah dipikirin, santai aja. Assalamualaikum. Badrun tuh sebenarnya baik banget sama aku. Tapi kenapa aku belum bisa yang ngebuka hati buat dia? Garfield, aku bingung nih harus ngapain. Apa yang harus aku lakuin ya? Apa? Ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku marbot di masjid kita tercinta ini, Masjid As-Salam, ingin menyampaikan amanah
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita perlu untuk menyantuni anak yatim. Jadi di kampung kita ini kondisi anak yatimnya sudah sangat membutuhkan. Makanya saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk memberikan santunan untuk membantu dan meringankan mereka gitu. Dun, ini acara ide lo cakep banget. Iya, makasih Pak Ji. Yang lain gimana? Pada setuju apa enggak? Setuju. Tempat wudhu aja belum kelar. Ngapain lo bikin acara segala? Lu kagak suka sama acara yang gue buat, ah? Kalau gak suka, mending lu diem aja. Kagak usah protes. Ini bukan masalah suka sama gak suka, ya. Lu cuma ngebilangin aja. Renovasi tempat wudhu aja belum kelar. Terus lo ngapain bikin acara bakso segala? Eh, yang dimintain sumbangan aja kagak protes, an. Maksud gue gak gitu, ya. Diem lo. Eh, gue belum kelar ngomong. Lo kenapa ngebatasin? Gue ngomong. Maksud gue, jangan mentang-mentang lo bisa gampang minta sumbangan sama jamaah. Terus lo seenaknya bikin acara. Itu aja. Assalamualaikum. Iri bilang aja lo. Aduh. Mata gue kok perih ya. Gun, tutup pintunya Gun. Oh iya. Hilap saya. Buru dah dihitung. Berapa? Banyak banget pokoknya dah. Mantep ah. Gue hitung lagi aja. Lama loh. Sini biar gue ngitung sendiri deh. Drun. Kok lu nilepnya banyak banget? Kan di luar udah nilep lu. Masa di sini nilep lagi? Emang apa? Gua butuh modal banyak buat PDKT sama si Murni. Ah, bodo amat ah. Tapi ngomong-ngomong, Drun, bagian gua mana? Bagian gue. Bagian apa bagian sih? Ntar juga dapat dihitung aja belum? Matre lu. Udah. Kagak ada duit. Gua kagak mau ngitung. Ya bodo amat, gua aja ngitung. Oh, matre, silakan, silakan. Tapi berhubung lu sohib gue, kagak tega gue sama lu. Nih, gue kasih. Terus, masa segini doang? 100 ribu cukup apaan? Masih bagus gue kasih lo. Aduh, aduh. Kena tangan gue, ntar gue takol juga lu lama-lama. Apaan sih lo? Apaan sih? Ya gue bagian gue nanti lagi. Kagak, itu kan udah dua dapet. Udah sini. Udah, biar gue aja yang ngitung ah. Udah, gue juga bisa aman sama gue. Apaan sih lu gak percaya gue sama lu ah? Iya lu mah, kan gue tetep soal itu. Kagak percaya gue sama lu. Apaan sih lu? Gue aja dulu. Assalamualaikum. Kagak percaya gue sama lu. Apaan sih lu? Assalamualaikum. Kenapa, Drun? Ini si Gugun nih. Masa nilep duit baksos? Kan Bang Badrun kecewa. Udah percayain dia sebagai sohibnya Bang Badrun. Jadi gini Mur, ini kagak sengaja tadi nyelip 10 ribu di kantong. Ini juga gak sengaja banget, lagi juga cuma 10 ribu doang. Biar ini kata 10 ribu tetap aja amanat. Ah, loh. Bikin malu aja ya Mur. Badrun ternyata orangnya amanah banget ya. Aku jadi makin simpatik sama dia. Oh iya, Murni tumben kemari ada apaan? Oh, ini Murni mau ngasih uang sumbangan buat anak yatim. Apaan sih lo? Buat baksos ya? Oh ya udah Bang Badrun terima ya. Mau dibikin tanda terimanya? Gak usah, gak apa-apa. Murni percaya kok sama Badrun.
Ya udah kalau gitu Murni permisi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Murni. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini pas banget buat gue. Cocok sama gue. Apaan sih lu? Sekarang adik-adik boleh pulang. Hati-hati ya. Iya, iya. Ya, bang, bantuin bang. Iya, hati-hati ya. Drun, acaranya berlangsung sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ji. Gua bangga sama lu, Drun. Ya, insya Allah kita bisa bikin acara kayak gini lagi ya, Pak Ji. Iya, insya Allah. Amin, insya Allah. Beh, ya. Makanannya masih ada sisa, mau dibawa pulang aja atau mau dikasih orang? Bawa pulang dah. Gua juga pengen kelihatannya enak di jeroan dalamnya tuh. Ya. Drun! Copotin. Terus bayarannya juga lagi copotin, Pak Haji. Ya, gak bisa ntar aja. Aduh, gue mesti buru-buru nih. Ya. 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 Kasih ya, Pak Haji. Ya, sama-sama, 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 sama-sama. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya udah, terusin dulu ya. Gue pulang dulu. Iya, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Drun, Drun. Duluan ya. Oh iya. Waalaikumsalam. Bawain sekalian. Bagian gue mana? Apa nih? Makasih ya. Ya salam. Salam! Ada apa nih, Bu? Kayaknya sih keracunan, Mas. Astagfirullahaladzim. Keracunan di mana, Bu? Keracunan, San. Abis makan di masjid. Maksudnya baksos, Bu? Iya. Ya udah, kalau gitu kita bawa ke puskesmas, Bu. Ya udah. Ayo. Ayo, Bu. Shhh, masjid nih. Iya, kawat-kawat. Kenapa sih? Anak-anak, Drun. Anak-anak. Ya, anak-anak kenapa? Aduh, lu masih enggak ngerti. Anak-anak keracunan nasi bungkus. Waduh. Tuh kan. Tapi kan ini kudu tenang, ini kan di masjid, Bu. Gua enggak mau tahu. Gua minta biaya berobat anak gua. Bu, kan bisa kita omongin pelan-pelan, ya? Kayaknya sih tapi salah warungnya tuh. Iya benar, Bu. Salah warungnya, Bu. Bu. Beneran, Bu, ya? Kita bakar aja warungnya, Bu. Acak-acak aja, Bu. Iya. Kita berantem, kita bikin bangkrut warungnya. Gimana, Bu? Ayo, Bu. Warungnya ayo, salah, Bu. Ayo, Bu. Hancur nih warungnya, Bu. Ayo, Bu. Tutup warungnya, Bu. Ayo, Bu. Bu. Woi, ini namanya zalim. Lo yang ngeracunin makanan bakso, lo yang nyuruh. Eh, apaan lu? Udah, lo. Ayo, saya pegangin, Bu. Saya ada duit buat lo. Wih, kan main. Mimpi apa gue? Kok dimasukin lagi? Pesan gue enak nih. Yang ini aja nih. Bener aja. Ini lebih pantas. Nih. Iya sih pantas, tapi ada yang biru tuh. Lebih gedean dikit. Eh, itu kan cukup buat beli cincau. Gak apa-apa dah, lumayan. Taruh. Tapi ngomong-ngomong, ini duit apaan nih? Ini kan sisan baksos.
Dan main hebat lu ya. Tapi lu gila lu. Gila apa? Masa orang dikasih nasinya yang basi, jangan sampai keulang lagi yang kayak tadi tuh. Ya itu kan lu yang nyuruh. Lu bilang beli makanan yang ada luar saya, gua beli semua biar untungnya banyak. Ya maksud gua tuh cemilan-cemilannya doang. Gak senasi-nasinya lu kasih yang basi. Parah lu. Ya mangap. Udah inget jangan diulangin lagi ya. Iya beres. Tapi biru bisa keluar kali. Mau. Udah yuk coba. Masa sih si Badrun ngasih makanan kadaluarsa ke Baksos? Tadi aku dengar sendiri, Mur. Tujuannya dia itu pengen dapetin uang sisa lebih dari Baksos. Ya tapi kayaknya gak mungkin deh, San. Soalnya setahu aku si Badrun tuh orangnya baik. Kamu jadi ngebelain dia gitu sih? Ingat, Mur. Dia itu pernah ngefitnah kita. Ya iya sih. Kalau diinget-inget juga aku sebenarnya masih sakit hati. Tapi kamu lihat deh. Masjid sekarang semenjak dipegang sama si Badrun itu rame. Mur, mungkin ya dia ngelakuin apapun tuh karena ada maunya. Drun, ngasih dong. Nyuri star, doi. Dalam Mur, aku tuh udah kenal dia dari kecil. Jadi kamu jangan pernah gampang percaya sama dia. Jadi gini cara lo, ha? Lo sengaja ngejelekin gue depan Murni. Gak ada ngaruh-ngaruhnya buat gue. Gue gak perlu ngejelekin lo. Kelakuan lo dijelekin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sensitif deh. Tentang gak punya kado dia. Princess, aku punya kado buat kamu. Yaudah yuk masuk. Yaudah yuk. Lo ngapain? Kan disuruh masuk. Enggak, lo pulang aja ntar gue ceritain. Pinjas, tunggu. Drun, kan datangnya bareng, Drun. Pinjas, tunggu Pinjas. Pahit banget teman nama dia. Ayo, Mi, cepetan, bangun. Assalamualaikum, Drun. Waalaikumsalam. Lu dengar gak tuh suara ajana si Iksan? Suaranya keren banget. Gue jadi pengen cepat-cepat ke masjid. Ini Iksan nih? Itu suaranya Iksan. Nah, lu kan marbot, Drun. Harusnya lu kayak gitu dong. Masa lu kalah. Dah, gue jalan dulu ya. Si Iksan gak bisa dibiarin. Nanti kalau warga suka, beribet urusannya. Gue harus buru-buru ke masjid. Bodo amat, lu pokoknya salah. Kenapa gua? Lo yang salah. Lu lah yang salah. Lo dong. Emang lu yang salah. Apa-apaan sih lu pada? Agak punya otak lu ya berdua. Udah berantem di masjid, pakai speaker lagi. Lu tau kagak? Semua orang di kampung denger omongan lu lagi berantem. Itu emang tujuan dia, Pak Haji. Biar semua orang di kampung ini denger. Bisa banget lu ngomong, Pak Haji. Saya cuma azan. Setelah azan, dia malah ngomel-ngomel. Drun, lu ngapain sih? Orang azan pakai lo larang. Maaf, Pak Haji. Badrun hilap. Udah, sekarang lu berdua ambil wudhu sana. Cepetan. Biar reda emosi lu. Udah jalan. Iya, Pak Haji. Macem aja lu, Pak deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar. Aduh, stop. Ah. Aduh, Drun. Suara lu kagak enak banget. Perasaan suara gua kayak rocker, Gun. Rocker kali ah. Mules yang ada perut gua. Sama, gua juga mules. Bisa batal urusannya udah gua nih. Bentar. Lu harusnya tuh ngelatih pitch control lu, men. Lu harus mengerti, kalau lu mau azan, suara lu harus diatur, pernapasan lu diatur, diolah. Pitch control apaan? Ya lu keluarinnya harus lu kontrol banget dah intinya. Gua kurang ngerti sih sebenarnya, tapi gua suka ngerti aja. Gimana ya? Bisa rusak reputasi gua. Malu gua sama si Iksan kalau begini nih. Nah, gua ada ide. Iya bisa juga tuh. Tapi gue coba dulu sekali lagi. Iya, bentar. Gue persiapan dulu ya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang azan siapa tuh? Bagus banget suaranya. Mbah. Apa? Itu yang azan siapa? Suaranya bagus deh. Kayaknya suaranya bukan orang sini deh. Kayak juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. San, yang azan siapa tuh, San? Suaranya bagus banget. Wah. Kebetulan saya juga kurang tahu. Mendingan kita lihat bareng-bareng aja yuk. Boleh, ayo, iya. Tumben ya. Ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. Salam gue siapa yang aja nih? Ya, gue tunggu. Beh, baru mana? Beh, mama mau kemana? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suara lu bagus juga, Drun. Kenapa gak dari dulu aja lu ajan? Gua yakin masjid bakalan penuh kalau suara lu bagus kayak tadi. Yang ngajan tadi siapa? Badrun, Pak Ji. Badrun? Iya. Yeah. Drun, tadi lu ajan? Iya, yeah, Pak Ji. Suara lu bagus. Bagus banget. Sekarang tiap hari aja lu ajan ya. Besok juga lu ajan lagi ya. Iya, yeah, Pak Ji. Yaudah, gua salat sana dulu ya. Iya. Yeah. Mantep ya. Hebat juga ide lu. Oh iya dong, Gugun. Tapi mereka pada kagak tahu apa ya. Kalau suara ajan itu keluarnya dari beginian nih. tapi lu kudu hati-hati. Besok-besok, kalau sampai ketahuan gua lipsing, hancur reputasi gua di mata masyarakat. Oh tenang, pasti aman kalau sama Gugun mah. Tapi Drun, tadi gua pengen ketawa banget dah. Pas ngeliat mukanya Pak Haji tuh, kita bego-begoin. Waalaikumsalam. Iya. Waduh, wah pulang semua. Waalaikumsalam, Pak Haji. Iya, waalaikumsalam. Drun, sini lo. Muncur aja lo. Kenapa, Pak Haji? Ini gue mau nanya, itu anak-anak ngapa pada pulang? Kagak ngaji dia? Oh, gurunya, Pak Haji. Gurunya mau pindah. Pindah? Iya. Kok kagak ngomong sama gua gimana sih? Mestinya dia ngomong dong. Yaudah, kalau gitu gini.
Nah, lu yang ngajar. Hah? Waduh, disuruh ngajar. Gua kan kagak bisa ngaji. Eh, mau kagak? Bukan saya gak mau, Pak Ji. Cuma, kalau nanti saya ngajar, yang ngerjain tugas marbot siapa ya, Pak Ji? Benar juga sih. Kalau gitu gini, lu hubungi si Iksan, suruh dia yang ngajar. Cepetan. Iksan ngajar? Iya. Waduh, jangan Pak Ji. Ketahuan teman saya tuh, ada bekas kori. Suaranya bagus lagi. Benar lu? Iya. Yakin? Iya. Besok lu hubungin temen lu, suruh langsung dia ngajar. Soal bayarannya, samain sama yang biasa. Iya Pak Ji. Yaudah Pak Ji. Ya. Saya suruh dulu bentar. Jadi gimana, Mat? Kayak gila, Drun. Kamu gak ngehina, kan? Maknya muka kayak saya begini, jadi guru ngaji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, itu mah gampang, Mat. Lu kagak usah pikirin. Tinggal di permak. Ini gua udah siapin baju koko buat lu. Permak, celana jeans sekali. Permak, permak. Eh, Mat, lu dulu... di kampung lu pernah ngaji kan? Aduh. Ngaji? Bisa. Tapi ikro. Ikro dua. Gak masalah. Emang itu pas deh udah. Karena lu kudu ngajar anak-anak kecil. Hah? Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi gimana lu mau apa kagak? Kela. Ada di sini gak? Tenang kalau itu. Ada udah gue siapin pokoknya. Tapi ingat. Tetap ada potongannya. Kan lu masuknya melalui manajemen gue. Keren tenir, wah iya mah. Daripada nganggur. Apa wah ini orang nganggur. Koplak, koplak. Nah, yuk. Yaudah, kalian ke masjid ya. Yuk. Anak-anak harus pinter ngaji. Coba mau mana yang gak ngerti. Ustaz, tanya. Ustaz. Ya. Ini aku ke Ustaz. Yang mana? Yang ini. Itu gampang, bentar. Nun. Ustaz, ini apaan? Mana ini? Ustaz, ini apa? Bentar, sebentar ya. Sa. Pak Ji. Lalu Drun, gua kira siapa? Drun. Sa. Ustadz Somad itu temen lu? Iya, Pak Haji. Dia mantan kori tuh. Kok gak yang meyakinin ya? Apanya mukanya? Lah iya. Ya biarin aja kalau mukanya begitu mah. Yang penting kan suaranya indah. Kok suaranya bagus? Iya. Wajib gak ya? Wajib. Apa? Kagak usah dicek. Dia suka grogian orangnya kalau dicek. Ntar suaranya gak keluar lagi. Emang ada pengaruhnya? Pengaruh, Pak Ji. Emang gitu dia tipikalnya grogian. Oh, iya. Dal. Sama kan? Dal. Yaudah. Kalau gitu, lu tanganin aja ya. Kalau ada apa-apa. Iya, tenang aja. Gue pamit dulu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badun. Soliha. Oh, berapa nih, Bang? Itu sama tuh. Berapa? 200. Enggak 2.000 aja. Ini kan loak, Bang. 2.000 loak. Ya elah. Tapi kan 200. Loak nih. Ah, elah, Bang. Jangan mahal-mahal. Nih barangnya masih banyak, enggak laku. Ya. Gua punya speaker laku berapa duit nih? Mana coba lihat. Sudah, gue berani. 200? Masih bagus, Bang. Barangnya cakep mulus nih. Ya, namanya juga Bang Loak, Bang. Tambahin deh. Gak berani gue. Ya, tambahin. Gocap kayak berapa. 2.000. 2.000? Zaman sekarang 2.000 cuma dapat parkir, Bang. 20 dah, 20. Gimana? Yaudah deh.
100. 20 nih. Nah, pas kan? Makasih Bang ya. Oke. Ludes, duit gua ludes. Gara-gara judi ini semuanya nih. Emang benar kata Bang Haji Roma, judi itu nggak baik. Harusnya dapat duit malah boncos gua. Pak Haji, speaker hilang Pak Haji. Eh, apa lo bilang? Speaker hilang. Speaker yang hilang Pak Haji. Bos, gimana ya? Astagfirullahaladzim. Tuh maling kagak ada takut-takutnya ya. Masa speaker masjid dicolong sih? Nggak takut kena azab apa dia? Bener juga. San, cepat lo kejar tuh maling sebelum dia lari jauh. Cepetan. Iya Pak Haji. Mungkin saya cari keluarkan dulu kali ya. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sat. Sat. Gua rasa tuh maling mah gak bego-bego amat deh. Gak mungkin dia jual di pasar loak. Kan kita tahu di mana pasar loak, iya gak sih? Lu benar drone. Sekarang gini, kita ngejarnya bapencar. Ayo cepat bapencar. Iya, iya, iya Pak Haji. Udah, pencar, cepetan. Bangetan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Murni? Mau ketemu Badrun, San. Ketemu Badrun? Tumben, ada apaan? Iya, mau ngomongin masalah masjid. Soalnya udah lama gak ada kegiatan gitu. Oh. Udah janjian sama Badrun? Belum. Badrun? Maafin Badrun, Pak Haji. Badrun benar-benar hilaf, Pak Haji. Udah nyolong duit di kotak amal, Pak Haji. Maafin Badrun, Pak Haji. Jangan-jangan yang nyolong speaker dia juga nih. Bukan Bang, bukan saya, sumpah. Saya nggak nyolong speaker, Bang. Badrun, gue percaya kalau lo kagak nyolong speaker. Cuma gue heran, ngapa lo nyolong duit di kotak amal? Saya terpaksa, Pak. Saya kelilit utang sama rentenir untuk beliin emak obat, Pak. Niat lo mah bagus, ya. Cuma cara lo yang salah. Ngapa kagak ngomong sama gue, perlu duit? Saya malu, Pak Haji. Saya udah gak tahu lagi gimana caranya. Saya malu sama Pak Haji. Buat beli obat, duit boleh nyolong. Gimana urusannya? Pak Haji, saya jadi prihatin sama Badrun. Badrun. Ini gue ada duit. Alhamdulillah, makasih Bang ya. Jangan lupa lu beli obat tadi malam ya. Iya, iya. Oke, dari gue. Makasih ya, Bang. Malu ya. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Beliin tuh obat buat nyalo, lo, ya. Iya, Pak Haji. Nih, mumpung jamaah tahu nih, ya. Bulan ini juga gaji marbot saya naikin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gun, apaan? Sini buru lo. Lihat nih. Wih, kan main. Menang banyak lo. Iya. Juga lo dihukum, malah dibagi duit ya. Drone. Gue udah duga nih.
Pasti tadi lo cuma pura-pura doang kan? Biar orang-orang di sana pada iba sama lo. Pakai alasan nyokap lo sakit lagi. Bukan urusan lo, San. Kenapa? Lo gak ngomong jujur aja. Takut ya? Kalau nama baik lo sebagai marbot jadi buruk. Atau jangan-jangan lo takut lagi diganti sama gue. Gue kagak butuh nasihat lo. Gue teman lo, gue punya kewajiban untuk ngasih tau lo. Mending lo pergi aja deh. Gue cuma mau ngasih tau lo doang. Udah. Elah. Hampir aja gue gibong kumisnya. Songong, Ron. Ya udah, tutup pintunya deh. Mak. Badrun pengen kawin, Mak. Astagfirullahaladzim. Lu mimpi? Tiba-tiba minta kawin, apa gak ada permintaan yang lain? Gak ada, Mak. Badrun cuma pengen kawin. Udah itu doang. Mak lu di sini. Ngapain lu gak mau ngeliat sono? Lagian sama siapa sih lu mau kawin? Sama Murni, Mak. Maksud tuh? Murni anaknya Haji Manaf? Iya. Ya Allah, Drun. Sadar lu, sadar. Haji Manaf tuh orang kaya. Kita ini miskin. Mana sih lu? Iya. Tapi Badrun sukanya cuma nama Murni, Mak. Dengerin, Mak, ya. Nikah tuh gak gampang. Perlu biaya banyak. Modalnya kudu gede. Nah, lu belum kerja. Entar bini lu mau dikasih makan apa? Tapi kan Badrun udah jadi marbot. Ya Allah, Drun. Jadi marbot aja sombong. Pokoknya Mak gak setuju. Ingat, gak setuju. Git, Mak. Sain lo. Gun. Be. Gue lagi bete nih sama emak gue. Gue tahu banget kalau lo kesel sama emak lo. Palingan juga masalah ini kan, perkawinan. Iya. Mak gue nyuruh gue nyari kerjaan dulu. Lagian lu emang mau kerja apaan sih? Hah? Gak tahu. Gue cabut ya. Lemes gue. Ada-ada aja lu. Drun. Astagfirullahaladzim. Drun. Drun. Gak ada orang tuh. Tolong. Lu sayang banget sih, Drun. Tolong, Pak Haji. Kenapa? Ayo, Pak Haji, ayo, tolong.
Badrun, kenapa lo? Pagi. Maafin Badrun. Iya, Drun. Gua maafin. Ah, lu gimana sih bisa jadi begini? Udah, jangan lo inget-inget lagi. Yang udah-udah, ya. Gua doain deh lo, biar cepet sembuh, ya. San, maafin gue, San. Iya, Drun. Iya. Gua udah maafin lo. Gimana pun perlakuan lo sama gua, lo tetap teman gua. Dan gua gak mau lo kayak gini. Gua pengen lo sembuh, sehat. Iya, Drun. Cepet sembuh ya. Nanti kita bikin kegiatan di masjid. Iya, Bang. Mama Drun yang kuat ya. Ayo, kita angkat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Warnanya terang, Neng tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah. Drun, lo harus banyak berjemur biar otot lo gak kaku, biar lo cepet sehat. Murni, Sari, mulai sekarang kita harus ajarin Mbak Drun untuk jalan. Mbak Drun yang semangat ya, Mbak Drun masih kuat, oke? Okay? Halo, Gun, sabar dulu.